Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada hari ini, kesempatan hari ini kita akan lagi mupuk-mupuk, guys. Ini pupuknya campur, guys. Ada dua jenis, guys, yaitu MPK 1616 DGW dan KCL. Nah, guys, kita lihat nanti gimana cara untuk pengadukannya, untuk pencampurannya. Ini anggota baru baru masuk lagi, guys. Oke, udah lama hilang, guys. Nah, jadi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Oke? Stop tak? Selalu? Oke, mantap. Dah, let's go. Kita lanjut. Nih. Apa nih? Jadi, di sini, guys, kita mupuknya 2 banding 1, guys. MPK 1616, 2... apa dua gayung ada takarannya, guys, tunggu bentar. Ini kurang enak, guys, ada batuk, guys, musim panas, cuaca tidak mendukung, guys, mau panas nih, guys. Kita panas, biarpun panas kayak gini, guys, kita mupuk, guys. Takarannya ini, guys. Untuk satu pokok ini 1 kilo lebih nih, guys. Nah, nanti kita 2 banding 1 itu takaran gini. 2 NPK 1616 ditambah KCL 1 ini. Oke? Okay? Nah, itu, guys. Kita musim kemarau juga mupuk, guys. Kita nggak peduli kemarau, mau hujan, mau apa, lantak situ, guys. Yang penting mupuk. Kalau tak pupuk, sawitnya nanti tidak berbuah, guys. Kenapa saya mupuk, guys? Karena di bagian pokok bawah itu embun banyak. Karena apa? Karena sawit itu udah dinaungi oleh daun-daunnya, agak udah sejuk lah di bawah itu, kan. Seandainya kita bisa berteduh di bawahnya. Jadi kita, ya kita pupuk saja. Karena MPK DGW ini cepat larut, guys. Udah ada sampai ke tanah, dia udah larut tuh, guys. Ya, mudah-mudahan nanti malam hujan, guys. Nah, ini, guys. Ini satu. Dua, nah, jadi dua, guys, ini satu, tiga aja, re. Ini memang kerjanya agak lama, guys, tapi ya seru lah. Nah, numpang, guys. Nah, ini satu, guys, kalau karyawan kurang apa nih, guys, kurang agak cari janda gitu lah, guys. Nah, diaduk gini, guys. Nah, ini, guys. Nah, dan mantap, guys. Habis itu baru di pupuk. Kalau untuk cara pupuknya tidak perlu, ya, guys. Jaraknya di dekat batang segini. Nah, ya minimal 1 meter lah, ada sampai 1 meter setengah meter lah. Kita dekat pokok saja, guys. Oke? Okay? Tapi pupuk apa? Hah? Pupuk. Ih, gua diambil dulu. Masih tak ini di tong apa? Oh, sih, ya. Masih naik, ngumpul. Bahaya-bahaya udah. Jadi kalau mau bertanya silakan, guys. Ini kita praktek sendiri, ya, guys. Nah, guys, kita contoh kayak gini, guys. Langsung kita pupuk, guys. Nah. Kalau mau lihat, oke, okay, guys. Nah. Ini, guys. Nah, tuh, guys. Yang kita pupukkan, guys. Ha. Oke. Okay. Pupuknya dicampur, guys. Aduh, batu apa duduk kat situ, Pak?